Oke, biru pertama guys, apa nih penyebab mie kecil? Oke, faktor satu, faktor genetik. Oke, gue berbadan turun drastis. Ah, ternyata itu doang tuh ya guys. Penyebab mie kecil cuma itu ya guys, faktor genetik gitu ya, mungkin keturunan gitu kan. Kalau keturunannya yang tipes ya tipes juga gitu ya kan, beda kalau keturunannya ceker babat ya ceker babat juga gitu ya kan. Mungkin ya guys, tapi gue nggak tahu juga sih ya kan, mungkin faktor keturunan atau apalah gitu ya kan, tetapi ada juga tuh hasil mekanik ya kan. Oke, kali ini ada apa lagi nih guys? Waduh, keluar tuh air ya kan. Gue ngapain nih, mau coba juga. Waduh, itu salah gayanya kayaknya ya guys. Waduh, lucu banget ya guys. Waduh, mungkin gayanya kurang pas gitu ya. Infonya bakso. Oke, bakso ya guys. Mana tuh baksonya? Waduh. Waduh, kasihan banget ya guys. Patos. Apeng gimana baksonya tinggal satu, mana gosong lagi gitu ya. Waduh. Langsung muncrat lagi ya guys. Waduh. Kira-kira rasanya kayak gimana, enak apa enggak gitu ya. Nah itu dia kali ini videonya, bagaimana kalian? Jangan lupa untuk komen di bawah dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan share guys. Thank you sudah memperhatikan ini, thank you guys.